Halo sobat sehat, jumpa lagi di channel Inspirasi Kesehatan. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yaitu apendi atau sering juga disebut dengan usus buntu. Apa sih usus buntu itu? Dan apa sih fungsinya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini dan bersama kita berbagi info-info menarik lainnya dari kesehatan. Usus buntu atau apendik adalah suatu organ yang berbentuk seperti tabung kecil dan tipis yang berukuran 5 sampai dengan 10 cm yang terhubung di usus besar, tempat tinja terbentuk. Fungsi usus buntu yaitu untuk mempertahankan imunitas atau daya tahan tubuh melalui pertumbuhan bakteri yang ada di usus. Jika mengalami pembengkakan dan peradangan, penyakit usus buntu atau sering juga disebut dengan apendisitis yang dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Yang pertama akan menyebabkan radang usus buntu apabila tidak diobati memiliki resiko untuk pecah. Yang kedua, menyebarnya bakteri dari usus buntu ke organ tubuh lain. Penyebab usus buntu. Penyebab pasti dari radang usus buntu itu belum jelas diketahui. Namun, dari kemungkinan yang paling sering itu ada dua. Yang pertama, tersumbatnya usus buntu. Dikarenakan bentuknya seperti tabung yang sempit sehingga dia mudah tersumbat. Dari sisa kotoran yang mengeras, sisa makanan, cacing, benda asing, dan pembesaran kelenjar getah bening. Saat tersumbat, bakteri dapat bertumbuh dan berkembang. Hal ini akan menyebabkan usus buntu membengkak dan terisi nanah. Jika usus buntu pecah, bakteri dapat menyebar dan menyebabkan infeksi ke seluruh tubuh. Yang kedua, penyebab dari radang usus buntu itu karena infeksi. Infeksi adalah tingginya angka leukosit di atas normal. Normal leukosit itu 4.000 sampai dengan 10.000. Kita dapat melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui adanya infeksi atau tidak. Untuk menegakkan diagnosis yang tepat tentang usus buntu, akan dilakukan beberapa pemeriksaan lain seperti pemeriksaan fisik untuk menilai nyeri Anda, pemeriksaan darah untuk melihat adanya infeksi, pemeriksaan urin untuk memastikan nyeri Anda tidak disebabkan oleh infeksi saluran kencing atau batu ginjal. Yang terakhir, pemeriksaan imaging seperti USG atau CT scan. Tanda dan gejala radang usus buntu. Usus buntu itu mempunyai tanda yang khas, seperti nyeri di perut yang diawali pada area perut tengah dekat pusat. Kemudian satu jam dia berpindah ke perut sebelah kanan bawah tempat letaknya usus buntu. Gejala lain dari usus buntu yaitu mual dan muntah, nafsu makan menurun, sulit buang air besar, dan demam. Pengobatan penyakit usus buntu. Pengobatannya lewat operasi dengan mengangkat usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Ada dua jenis appendektomi. Yang pertama dengan sayatan terbuka, operasi yang memotong perut kanan bawah untuk mengangkat usus buntu. Yang kedua dengan teknik laparoskopi, selang yang dimasukkan ke perut untuk melihat dan mengangkat usus buntu. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat bagi kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.